Di antara yang wajib kita imani, yaitu mengetahui nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin, sahabat santri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat santri, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang... nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Mudah-mudahan pembahasan kita ini jadi bukti bahwa kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui. Mudah-mudahan kita nanti diakui di yaumil kiamah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab kifayatul awam Kitab Kifayatul Awam ini adalah salah satu kitab yang saya yakin rata-rata pondok pesantren di Indonesia pasti ketika memperkenalkan santrinya tentang ilmu tauhid akan mempelajari kitab ini. Jadi insya Allah kitab ini sudah mu'tabaroh dipakai oleh ulama-ulama kita. Di dalam kitab Kifayatul Awam, kami baca di halaman 82, dimulai dari 82, <coughs> di sini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Namun sebelum kita membaca nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita berselawat terlebih dahulu mudah-mudahan kita diakui sekali lagi sebagai umatnya di yaumil kiamah nanti amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. <coughs> Oke, okay, sahabat santri kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa mimma yajibul iman bihi Ma'rifatun nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi di antara yang wajib kita imani yaitu mengetahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. <coughs> Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayahnya fahuwa sayyiduna Muhammad beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah putra daripada Abdullah Abdullah ini adalah salah satu orang tua nabi yang hampir saja disembelih nabi pernah bersabda ana ibnu dzabihain saya adalah keturunan dari dua orang yang hampir saja disembelih yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ada sejarah panjang di sini, mudah-mudahan kita juga bisa mempelajarinya. Bin Abdul Muttalib, putra daripada Abdul Muttalib. Di sini juga akan kami jelaskan juga sahabat santri agar kita paham bahwa Abdul Muttalib ini nama aslinya adalah Syaibah. Muttalib itu sendiri sebenarnya paman daripada Syaibah itu. Saudara daripada Hashim ada sejarah panjang juga di sini kenapa kok Syaibah itu dipanggil atau disebut sebagai Abdul Muttalib padahal Muttalib itu adalah paman daripada Syaibah yang tidak lain adalah saudara daripada Hashim oke okay. bin Hashim bin Abdimanaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luai atau bin Luai bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma'ad, bin Adnan. Itulah sahabat santri kaum muslimin dimanapun anda berada nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah mulai daripada Abdullah sampai kepada Adnan. Kenapa kok hanya sampai kepada Adnan saja? kalau tidak sampai kepada Nabiullah Adam, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui. Wal ijma' umun akidun ala hadzan nasabi ila adnan, bahwa ulama sepakat. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperselisihkan hanya sampai kepada adnan saja. Jadi riwayat yang sahih nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai kepada adnan saja yang tidak diperselisihkan oleh ulama. Untuk itu, maka wajib bagi kita mengetahui nasab Nabi mulai daripada Abdullah sampai kepada Adnan dari jalur ayah. ba'dahu ila tariqun Dan tidak ada riwayat atau tidak ada riwayat yang sahih artinya tidak diperselisihkan oleh ulama nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai kepada Nabi Adam. Artinya meskipun ada kita jumpai di dalam kitab-kitab ulama tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai kepada Nabi Yullah Adam itu masih diperselisihkan. Tapi yang mutafakun aleh yang sudah ijma bahwa tidak ada perselisihan di dalamnya yaitu nasab nabi dari Abdullah sampai kepada Adnan Nah, Mudah-mudahan juga di lain kesempatan kita bisa mempelajari atau membacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Adnan sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Itulah sahabat santri nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah. Mudah-mudahan kita bisa menghafal juga. Begitu syukur-syukur kalau juga kita bisa mempelajari sejarahnya. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi adapun nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya beliau atau ibu dari Nabi yaitu adalah Sayyidatina Aminah Aminah maksud saya pakai hamzah bintu Wahab putri daripada Wahab bin Abdimanaf Manaf putra daripada Abdumanaf Manaf bin Zuhrah putra daripada Zuhrah perlu kita ketahui bersama bahwa abdi manaf yang ada di jalur ibu ini berbeda dengan atau orang yang berbeda dengan abdu manaf yang ada di jalur ayah. Makanya di sini oleh kitab Kifayatul Awam dijelaskan atau Syekh Muhammad al fadli dijelaskan wa abdu manafin hadza ghairu abdu manafin jadihi sallallahu alaihi wasallam. Abdu manaf yang ada di jalur ibu ini berbeda atau orang yang berbeda dengan Abdul Manaf yang ada di jalur ayah yaitu kakek ketiga daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Manaf yang dia di jalur ibu ini putra daripada Kilab. Ahadu ajidahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya fatajta mi ummuhu Shallallahu Alaihi Wasallam ummuhu fijadihi Kilab. Artinya nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah dan juga ibu bertemu di kakek beliau yang bernama Kilab. Itulah sahabat santri kaum muslimin dimanapun anda berada tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi dari, Wasallam dari jalur ayah dan juga dari jalur ibu. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya bil ikhtisar bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita mudah-mudahan nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semoga dijadikan orang yang mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.